PNS. Mendasari dari perkembangan situasi yang terjadi, kemudian juga pengumuman CPNS di Provinsi Papua Barat, kemudian juga hasil yang sudah disepakati oleh masing-masing kabupaten yang sudah dibawa ke pusat, kemudian sudah disahkan oleh pusat, kemudian kita dapat berita informasi juga dari Polda Papua Barat bahwa akan dilaksanakan pengumuman melalui online. Yang online ini bisa dari website maupun dari penyiaran publik, ya bisa RRI, TVRI dan sebagainya ataupun instansi pemberitaan yang lain. Nah, berdasarkan daripada itu, kemudian saya mengeluarkan surat perintah itu untuk memonitor tempat-tempat yang kami perkirakan akan mungkin menjadi sasaran dari warga masyarakat atau pencari kerja ini yang mendapatkan CPNS ini kalau mereka tidak puas dengan hasilnya. Jadi ada beberapa tempat yang kita lakukan pengamanan atau kita monitoring, jadi kita sifatnya tidak stasioner tapi kita mobile, dan dari mulai kantor bupati, kemudian juga rumah kediaman bupati, wakil bupati, sekda, kemudian dari kantor BKD, kemudian juga kepala BKD dan sebagainya, maupun tempat-tempat yang bisa kita perkirakan menjadi sasaran dari warga masyarakat pencari tenaga apa CPNS ini, pendapatan CPNS ini yang tidak puas. Kita keluarkan sprint itu dan kita sudah melakukan monitoring semenjak hari Sabtu malam. Sabtu malam itu sudah kita lakukan monitoring. Sampai dengan kemarin juga kita keluarkan sprint pada saat sudah dibacakan secara online atau disiarkan secara online hasilnya yang punya Kabupaten Pakpak. Sampai dengan kemarin ada audiensi, ya audiensi dari rekan-rekan Satpol PP maupun dari pencari tenaga kerja yang tergabung dalam mata, ya. Terus Pak, terkait dengan ancaman-ancaman yang kemarin disampaikan di kantor distrik Kordotin, bagaimana antisipasinya? Sekarang begini, ya kan, kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang mendaftar ini itu tidak menyangkut daerah, tapi yang mendaftar ini adalah menyangkut personil masing-masing. Jadi siapapun dia, ya, kita di sini berbicara masalah 80% OAP maupun non-OAP 20% itu tidak berbicara masalah daerah, daerah A, daerah B, daerah C. Tapi di mana yang banyak mendaftar itu mungkin di mungkin daerah A, ya itulah mungkin yang akan masuk. Jadi kita kalau untuk waktu tim mungkin mereka masyarakat sana hanya sebagai rasa ikut berpartisipasi dan sebagai menyuarakan, ya. Kami rasa silahkan saja, asalkan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah mengenai kemarin hari ada sedikit insiden pada saat hari Senin kemarin, ya, tanggal 28 September, yang terjadi di kantor bupati. Kita dari pihak kepolisian, ya dalam hal ini Reskrim, yang sudah melaksanakan olah TKP, kemudian juga mengamankan beberapa barang bukti yang ada di TKP. Kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang, kalau memang nanti kita melihat situasi dan sebagainya, kemudian kalau memang
kasus ini ada dalam hal ini pihak Pemda gitu. Pihak Pemda mau melanjutkan kasus ini, kita ya pada dasarnya kita siap. Oke, makasih. Waktu tin itu kan nggak bisa dibilang begitu. Nanti jadi lama-lama orang. Thank you.